Saya memulakan PNP ini dengan menayangkan beberapa slide keadaan jualan barang di pasaraya. Semasa slide ini ditayangkan, saya berbincang dengan murid mengenai apa yang dijual dan di kedai mana kita boleh dapati. Tujuan saya menayangkan slide ini adalah untuk memaparkan kepada pelajar-pelajar saya bahawa selain daripada barangan yang dijual, terdapat juga terdapat kad harga yang mengandungi simbol peratus. Inilah matlamat saya, supaya dengan cara ini saya dapat memperkenalkan simbol peratus yang terdapat di pasaraya tersebut. Di mana kita boleh jumpa barang-barang seperti ini? Di pasaraya. Apa yang dijual di atas rak sana tu? Pewangi. Pewangi. Lihat slide kedua. Apa yang kamu nampak? Joran. Joran. Kita lihat seterusnya. Apa yang kamu nampak tu? Raket. Raket ya. Seterusnya kita lihat, ini ialah cawan, cawan kertas, cawan plastik yang kita selalu pergi camping kan. Okey. Ini kasut. Kasut cikgu. Cikgu beli kasut di sini. Ah, ini tentu kamu suka. Zulkarnain suka benda ni? Tak suka? Kamu pernah tengok benda ni? Ah, siap. Mak kamu ada benda ni? Apa tu? Pek tangan. Okey, murid-murid, sebentar tadi cikgu dah tayangkan beberapa slide mengenai keadaan jualan di sebuah pasaraya. Sebenarnya kamu pun sudah biasa pergi ke pasaraya dan membeli barang-barang tersebut. Apa yang cikgu nak tunjukkan pada murid-murid ialah terdapat di atas barang-barang yang dijual ini simbol-simbol ataupun tanda harga yang tujuannya untuk memberitahu kita tentang harga-harga barang tersebut, selain daripada nak menarik perhatian kita supaya kita membeli. Murid-murid perhatikan tak? Di sebelah kanan nombor tadi ada satu simbol seperti ini. Nampak tak murid-murid? Wow. Okey, cikgu tayangkan satu lagi. Di sebelah kanan nombor 20 ini ada satu simbol. Satu lagi. Okey. Nampak dengan jelas ada simbol di sebelah kanan nombor 50. Ada simbol di sebelah kanan nombor 70. Sebenarnya murid-murid, simbol itu disebut sebagai peratus. Cuba ikut cikgu. Peratus. Peratus. Okey, nama simbol ini ialah peratus. Ulang. Peratus. Okey, bagaimana kita nak menulis simbol peratus? Ya, saya cikgu tunjukkan kepada kamu cara nak menulis simbol peratus. Mula-mula kita tuliskan satu bulatan seperti sifar macam itu. Kemudian satu garisan sending yang agak panjang. Kemudian kita tulis satu lagi bentuk seperti sifar, seperti di atas. Okey, itu cara kita nak menulis. Jadi saya nak, cikgu mahu kamu tulis simbol peratus di atas kertas. Saya keluarkan kertas masing-masing. Tuliskan bagaimana kita melukis, menulis simbol peratus. Okey, mula-mula. Murid-murid tuliskan satu bulatan atau sifar. Ya, seperti sifar di situ. Okey, tulis. Masing-masing buat. Dah siap? Okey, kemudian kita buat satu garisan sending ke bawah. Okey, diikuti dengan satu bulatan seperti sifar di bawah, bahagian bawah. Okey, cikgu nak lihat macam mana rupa simbol peratus yang kamu lukis. Okey, nampaknya. Okey, seperti yang cikgu lihat, semua orang dapat menulis simbol peratus dengan betul. Okey. Apakah dia peratus? Apa dia peratus? Peratus bermaksud perseratus, iaitu satu pecahan yang penyebutnya seratus. Okey. Satu pecahan yang penyebutnya seratus. Sebenarnya murid-murid, apa yang cikgu nak ajar pada kamu hari ini adalah peratus. Tajuk kita pada hari ini adalah peratus. Pada perkembangan konsep saya yang pertama, saya menggunakan bahan maujud yang saya reka sendiri, reka cipta sendiri, yang saya namakan papan bola. Sekarang
Murid-murid lihat, di depan ini ada satu alat yang saya cipta. Saya namakan dia papan bola. Sebab saya gunakan papan, saya gunakan bola, saya namakan dia papan bola. Okey, pada papan bola ini ada 100 biji bola pingpong berwarna putih. Pada petak 100 juga ada 100 petak-petak kecil. Jadi, satu biji bola putih sama nilainya dengan satu petak kecil pada petak 100. Jadi, kalau saya ambil 2 biji bola putih bersamaan dengan 2 petak kecil pada papan 100. Okay. Sekarang saya mahu, cikgu mahu 2 orang murid dah tampil ke hadapan untuk meletakkan bola-bola kuning mengikut bilangan yang mereka suka. Inilah bilangan bola oren yang mereka dah letakkan pada papan bola. Boleh kita hitung sama-sama ya. Berapa peratuskah nilai bola oren pada papan bola ini? 10, 20, 30, 40, 50. Pada lajur ini hanya ada 5 saja. Jadi nilai semua bola berwarna oren adalah 45%. Dalam pengembangan konsep saya yang kedua, saya menggantikan papan bola kepada petak 100. Petak 100 yang saya gunakan, saya tayangkan pada slide dan saya libatkan pelajar-pelajar saya menyebut nama dalam sebutan per 100 dan peratus secara aktif. Ada berapa petak yang cikgu warnakan dengan biru? 100 petak. Semasa kita belajar pecahan dahulu, kita boleh menulis pecahan warna yang cikgu warnakan biru ni dalam bentuk pecahan. Siapa boleh bagi tahu saya nilai warna biru ini dalam bentuk pecahan? Siapa boleh bagi tahu saya? Ya, Fikra? 100 per 100. 100 per 100. 100 biji bola ini berwarna biru. Kita tulis sebagai 100 per 100. Yang sebelah atas ini kita panggil sebagai pengangka. Yang bawah ini kita sebut sebagai penyebut. Ini adalah nilai yang berwarna biru. Ini adalah semua petak-petak yang kecil ya. Jadi semua petak diwarnakan dengan 100 daripada 100. Okey. Jika kita lihat pecahan per 100 seperti yang cikgu sebut tadi, per 100 adalah per 100. Jadi maksudnya bila kita dah lihat pecahan per 100, kita boleh terus tukar menjadi 100 peratus. Maksudnya 100 daripada petak-petak ini berwarna biru. 100 peratus dari petak-petak ini berwarna biru. Jadi nilainya adalah sama. Okey, ini dalam bentuk nilai pecahan, ini dalam bentuk apa ni? Peratus. Okey. Sekarang cuba murid-murid lihat paparan skrin yang cikgu nak tunjukkan. Ada berapa petak yang cikgu warnakan dengan kuning? 15 petak. Jadi berapakah pecahan berwarna kuning? 15 per 100. Itu nilai dalam bentuk pecahan. Jadi berapakah nilai dalam peratus? 15 per 100. Seterusnya kita lihat yang kedua. Berapakah bahagian petak-petak kecil yang saya warnakan dengan merah? 25 petak. Boleh tak kita sama-sama sebut berapakah nilai pecahannya? Sebut sama-sama. 25 per 100. Okey, nilainya dalam bentuk peratus? 25 per 100. Jadi itu adalah nilai petak merah yang saya tunjukkan pada petak 100. Di langkah ketiga, saya menjalankan aktiviti peneguhan mana setiap pelajar saya berikan set petak 100. Saya mahukan mereka mewarna set petak 100 dan sekaligus menulis pecahan per 100 dan peratus dalam set tersebut. Dalam
aktiviti langkah tiga ini, saya selitkan juga teknik PNP secara kooperatif di mana mereka akan berkumpul dalam kumpulan-kumpulan pakar. Kumpulan pakar satu akan menyemak soalan ataupun hasil kerja pertama. Kumpulan pakar dua akan menyemak hasil kerja yang kedua. Seterusnya, kumpulan pakar tiga, kumpulan pakar empat dan kumpulan pakar lima akan menyemak hasil kerja mengikut nombor masing-masing. Jadi setiap kumpulan pakar ini akan berbincang dalam kumpulan mereka dan menentukan sama ada hasil yang mereka buat itu betul atau salah. Okey, seterusnya berit, cikgu akan edarkan set petak 100 ini. Sementara itu, sementara cikgu edarkan, kamu agihlah kepada kawan-kawan ketua kumpulan, agihkan kepada rakan-rakan. Sebentar lagi cikgu akan beritahu apa yang perlu kita buat. Okey, ketua kumpulan, saya agihkan kepada rakan-rakan yang dalam kumpulan. Okey, semua orang sudah dapat satu set petak 100 yang kosong ya. Okey, arahannya. Okey, dengar sini baik-baik arahan. Dengan menggunakan pensel warna, saya mahu kamu lukiskan, warnakan bilangan petak 100 berdasarkan arahan di belakang, di belakang kad petak ini. Okey, murid-murid lihat di belakang kad petak ini ada arahan. Okay, ada arahan. Okey, lihat sini ya, contohnya kad 2 28 petak diwarnakan. Maksudnya cikgu nak kamu warnakan 28 petak 100. Seterusnya, pada kad berwarna hijau, cikgu mahu kamu tuliskan nilai dalam pecahan. Bila dah siap, tuliskan nilai dalam peratus pada kad berwarna oren. Boleh? Okey, mulakan sekarang. Okey, kumpulan satu dah siap? Sudah. Okey, kumpulan dua? Dah siap. Kumpulan dua dah siap. Kumpulan tiga? Sudah. Okey, kumpulan empat dah siap? Sudah. Kumpulan lima pun dah siap? Sudah. Okey, di sini nampak semua dah siap. Okey, seterusnya saya mahu kamu berada dalam kumpulan pakar. Bagaimana cik kamu nak duduk dalam kumpulan pakar? Okey, kumpulan ini cikgu namakan dia kumpulan pakar satu. Pelajar atau murid yang ada kad nombor satu berada dalam kumpulan pakar satu. Semua murid yang ada kad nombor satu berada pada kumpulan satu. Pada kumpulan pakar dua, semua murid yang mendapat kad nombor dua. Pada kumpulan pakar tiga, cikgu mahu semua murid yang mendapat kad nombor tiga berada dalam kumpulan pakar tiga. Begitulah seterusnya, kumpulan pakar empat bagi murid-murid yang ada kad nombor empat. Kumpulan pakar lima bagi murid yang ada kad nombor lima. Okey, sekarang murid-murid boleh bergerak sekarang. Okey, sekarang murid-murid berada dalam kumpulan pakar. Apa maksud kumpulan pakar? Dalam kumpulan ini hanya terdapat satu set soalan yang sama sahaja. Semua ahli dalam kumpulan ini mendapat set soalan yang sama. Okey, begitu juga dengan kumpulan pakar 2, set soalan 2 semua sama 3, 4 dan 5. Okey, sekarang saya hendak cikgu nak kamu semak. Pastikan bilangan petak yang diwarnakan adalah menepati kad arahan yang terdapat di belakang. Kalau kumpulan pakar 1, pastikan bilangan petak yang diwarnakan adalah 19. Pastikan juga kad yang dituliskan pada kad hijau ini 19/100 dan nilai peratus 19%. Okey? Semak sekarang. Okey. Kira betul-betul, pastikan dia betul.
Seterusnya saya minta kumpulan pakar satu tunjukkan pada rakan-rakan kamu hasil kerja kamu baris ke depan. Okey, rakan-rakan lain tolong tengok-tengok hasil kerja yang telah dibuat oleh rakan-rakan kita pada dalam kumpulan satu. Adakah semuanya 19%? Ya, semuanya 19%. Okey. Hamizah dengan warna merah. Putri, ya. Okay. Seterusnya kumpulan pakar dua. Sini ke depan, tunjukkan pada rakan-rakan yang lain hasil kerja kamu. Kita lihat hasil kerja rakan-rakan kita dalam kumpulan pakar dua. Mereka melorekkan bilangan 28 petak. 28 petak. Okey, lihat warna kad warna hijau 28%. Kad berwarna oren 28%. Semua betul ya? Okey. Sebenarnya kumpulan pakar tiga. Okey, tunjukkan pada kawan-kawan kamu. Ini adalah hasil kerja dari kepada kumpulan pakar tiga yang melorekkan 37 petak. Ya, 37 petak. Semua 37 petak ya. Okey. Semua betul ya. Kumpulan pakar empat. Tunjukkan hasil kerja kamu pada kawan-kawan. Okey, kumpulan pakar empat telah melorekkan 68 petak kecil. Ya, semua 68. Ini 68. Hakim 68. Kita silakan kumpulan pakar lima. Kumpulan pakar lima ya. Okay, kumpulan pakar lima. Tunjukkan hasil kerja kamu pada rakan-rakan lain. Okey. Mereka melorek 82 petak. Okay, 82% ataupun nilai dalam peratusnya 82%. Nampaknya semua murid-murid berjaya melukis, melorek, menulis dalam bentuk pecahan dan peratus dengan betul. Okey, sila. Duduk. Okey, semua murid-murid lihat pada paparan skrin yang cikgu tunjukkan. Sebentar lagi selepas ini saya cikgu akan pamerkan beberapa lima set soalan satu persatu cikgu akan pamerkan dalam masa 3 saat set satu. Bincangkan dalam kumpulan apakah nilai slide yang saya cikgu pamerkan dalam bentuk pecahan per 100 pada ruangan lajur yang kedua dan apakah nilai peratusnya dalam lajur yang ketiga. Semua kumpulan, semua murid faham ya? Okey, sedia. Bincang ya. Slide pertama. Okey, slide kedua. Soalan ketiga. Soalan keempat. Dan akhir sekali soalan kelima. Sekarang kita akan semak soalan kita bersama-sama. Okey, semak sama ada betul atau tidak. Semua murid-murid lihat pada skrin. Cikgu akan pamerkan satu persatu soalan pada skrin. Cikgu mahu kamu sebutkan pecahan per 100 dalam bentuk peratus. Okey, cikgu akan pilih secara rawak siapa yang patut menjawabnya ya. Okey, soalan pertama. Nak betul? 5%. Soalan kedua. Farhana, kumpulan lima. 27%. Soalan ketiga. Kumpulan ni lah. Fahim, Fahim. 59%. Okey, seterusnya. Yes, okey. 85%. Okey, dan soalan kelima.
Apa nak jawab? Anis jawab. Okey, Anis. 95%. 95%. Okey. Semua murid dapat jawab soalan yang cikgu berikan dengan betul. Sebelum saya mengakhiri PMP saya, saya jalankan satu aktiviti permainan yang saya namakan sebagai mencari pasangan. Permainan mencari pasangan ini dijalankan secara berpasukan. Setiap murid saya bekalkan satu set pecahan petak 100 dan kad peratus beserta dengan sehelai manila kad. Jadi mereka dikehendaki menyusun ketiga-tiga set ini dalam bentuk pasangan dan kumpulan yang dapat menyiapkan dengan sempurna dan pantas, saya akan pilih dia sebagai pemenang. Pada kamu sekarang ada satu set pecahan peratus. Tajuk permainan kita adalah mencari pasangan. Susun pasangan peratus yang betul, kemudian tampalkan pada kad manila. Saya nak tengok macam mana cara kamu susun. Bincang bersama kawan. Kamu lihat, kamu buka kad pecahan tersebut, kemudian bincang dan buat keputusan sendiri. Okey? Boleh mula sekarang. Cikgu nak semak bersama-sama dengan kamu, nak menentukan sama ada hasil kerja kumpulan ini betul ataupun tidak. Okey, kita semak sama-sama dengan cikgu ya. Okey, lihat petak 100 yang pertama. Berapa petak? 11. 11 per 100. 11 peratus. Betul ya. Petak yang kedua? 25. 25 petak. 25 peratus. 25 peratus. Petak yang ketiga? 54 petak. 54 per 100. 54 peratus. Betul. Petak yang keempat? 65 petak. 65 per 100. 65 peratus. Petak yang akhir sekali? 21 petak. 21. Jadi kita dapati kumpulan ini sebagai pemenangnya kerana hasil kerja yang paling pantas, paling kemas dan betul semua. Ini kumpulan mana ni? Kumpulan kedua. Jadi tepuk tangan untuk kumpulan kedua. Okey, mereka adalah pemenangnya. Jadi saya rasa, cikgu rasa setakat ini saja pelajaran kita pada hari ini. Apa yang telah kita pelajari hari ini? Ya, yang pertama sekali, peratus. Apa itu peratus? Peratus bermaksud per 100. Lepas tu kita kenal satu simbol. Simbol apa ni? Peratus. Simbol peratus. Yang ketiganya, kita berjaya menukarkan daripada bentuk pecahan kepada nilai bentuk peratus. Dan yang akhir sekali, nilai dalam bentuk peratus juga boleh ditulis dalam bentuk pecahan per 100. Jadi saya rasa, cikgu rasa setakat ini saja dulu pengajaran cikgu. Kita akan sambung lain kali. Sekian, terima kasih.